Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sekalian, insyaallah pagi ini kita mengakhiri bab ar-riya ini. Setelah panjang lebar detail saya membahas apa itu riya, apa dampak riya, kemudian contoh-contoh namadzij al-amaliyah, gambaran operasional atau gambaran di lapangan, atau bagaimana untuk mengukur kita ini ada riya atau tidak, juga sudah kita bahas. Dan terakhir kita membahas adalah asarur riya, pengaruhnya dalam kehidupan kita. Pagi ini mudah-mudahan tuntas kita selesaikan bab ini. Adalah bab yang kelima adalah tariqu ila jurriya awis sum'ah, jalan atau terapi, solusi efektif untuk menghilangkan penyakit riya. Mudah-mudahan Allah memudahkan kepada kita semua menjaga hati kita dari penyakit yang sangat samar ini, yang akan menggugurkan pahala-pahala yang Allah siapkan kepada kita. Dan semoga kita diberi oleh Allah sifat atau sikap hati yang ikhlas terhadap apa yang kita perbuat dan kita laksanakan dalam kehidupan kita ini. Jemaah sekalian, tariqu ila jurriya awis sum'ah, pertama tadhakkur awaqib ar-riya awis sum'ah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Tentu yang paling utama, sebagaimana sudah kita bahas panjang lebar, perlu kita mengingat akibat-akibat dampak ya riya dan sum'ah terhadap kehidupan dunia dan akhirat kita. Kalau kehidupan dunia sudah cukup jelas, ya, orang kalau riya dicabut wibawa kita, orang kalau riya amal-amal kita berguguran, barokahnya juga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau riya, beban materi, moral ini juga sangat panjang dan banyak yang akan kita keluarkan. Karena yang seharusnya Allah memberikan kemenangan begitu cepat dalam perjuangan ini, munculnya zuhur atau munculnya penyakit yang satu ini akhirnya diperlambat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir hadis innamal amalu binniyat, sampai Nabi menggambarkan kepada para sahabat satu komunitas, satu lembaga, satu pergerakan, di antara orang-orang yang bergerak di situ ada niatnya bukan karena Allah, maka di situ ada wabah, ada penyakit yang akan merusak perjuangan itu. Kalau sudah banyak penyakit jemaah sekalian, maka akan lambat perjuangan ini. Kemenangan tidak segera diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua adalah al-insilah min suhbatil ma'rufina birriya awis sum'ah. Saatnya kita menjauhi sahabat-sahabat, pertemanan, perkawanan ya, yang kemudian dikenal tampilannya selalu ingin menonjolkan dirinya. Ya. Dan antum harus berusaha, saya pikir kita sudah tahulah siapa sahabat-sahabat yang mampu menata hatinya. Bersahabatlah dengan orang-orang yang tawadhu, bersahabatlah dengan orang-orang yang mukhlisin,
bersahabatlah dengan orang-orang yang suka bermain di belakang layar ketika beramal saleh. Nah, kita nanti akan terbiasa kehidupan kita untuk kemudian beramal, ya, bekerja, beribadah, taat kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Sebagaimana Nabi pernah menyampaikan, al-mar'u ala dini khalilihi, seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan, sangat bergantung dengan siapa dia bersahabat. Bersahabat dengan orang yang ikhlas, bersahabat dengan orang-orang yang tawadu, bersahabat dengan orang-orang yang baik, insya Allah kita menjadi orang yang ikhlas, tawadu dan baik pula. Tapi kalau na'udzubillah, kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang selalu memamerkan amal solehnya, menunjukkan, apa namanya, membusungkan dadanya tentang kualitas dirinya, lama-kelamaan kita juga terpengaruh. Ya, terpengaruh, karena manusia ini, kita ini, ya, punya sifat yang sangat-sangat mudah dipengaruhi oleh orang lain dengan lingkungan kita. Oke, yang ketiga, ma'rifatullah azza wa jalla haqqal ma'rifah. Mengenal Allah dengan sebenar-benarnya pengenalan. Ya, tolong akui, sadari, yang menciptakan kita Allah. Yang ngatur rezeki kita juga Allah. Yang memberikan sakit kepada kita juga Allah. Yang menyembuhkan juga Allah. Yang membuat lancar semua urusan kita juga Allah. Yang memberikan hidayah, ini juga penting, ya, sehingga kita pagi ini bisa salat subuh berjamaah tepat waktu, bisa menghidupkan sunnah Nabi di hari Jumat, membaca dua surat panjang. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita iktikaf, yang iktikafnya kita kemas dengan pengajian seperti ini. Ini juga yang menggerakkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh kemudian membanggakan, saya Jumat ini sudah bisa haji dan umroh. Umpamanya jamaah sekalian, saya Jumat ini bisa bersedekah, saya Jumat ini sudah bisa baca surat Al-Kahfi. Insyaallah nanti jam 11 saya akan tepat waktu. Insyaallah saya mendapatkan apa? Unta yang merah, kata Nabi. Ya silakan. Ya, tapi itu simpan Pak dalam hati, syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini saya sudah menulis renungan saya tentang masalah hamdalah ini. Tentang alhamdulillah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah, akui, mengakui semua nikmat-nikmat ini sehingga kita dapat nampak kerdil, karena kita tidak pantas dipuji. Kalau orang merasa tidak pantas dipuji, jemaah sekalian, tidak akan bisa membusungkan dirinya, menunjukkan amal-amal solehnya kepada orang lain. Nah, kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Allah 24 jam memantau kita. Allah setiap saat melihat bagaimana sikap-sikap kita. Minimal kita, kalau kita terbiasa mengenal Allah, bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu nanti Pak, apa yang kita perbuat ini semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kemudian jemaah sekalian, yang keempat apa? Mujahadatun nafsi, mengendalikan diri, jihad terhadap apa namanya, nafsunya, ya, hawa nafsunya, jiwanya sendiri, dirinya sendiri. Di mana manusia ini, jemaah sekalian, pada hakikatnya nafsu kita ini semua ingin dipuji oleh orang lain, ingin diapresiasi oleh orang lain, ingin diangkat-angkat oleh orang lain. Itu karakter jiwa manusia, ya, nafsu manusia. Nah, ayo kita kendalikan. Usahakan Pak, setiap ada orang muji-muji kita, istighfar yang banyak, astaghfirullahaladzim, terus puji Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang diomongkan orang ini sesuai dengan kenyataannya. Jangan sampai nikmati. Ya, kalau menikmati nanti senang, ya, Mak. Kalau nanti tidak ada orang memuji, terus mutung, Pak. Apa, putus. Tidak mau kita lagi beraktivitas lagi. Kendalikan diri kita. Bahwa saya bisa begini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Termasuk mengendalikan diri kita apa? Wa min jumlatiha ar-raghbah fis sadarati awil mansab. Keinginan yang kuat, ya, keinginan yang kuat untuk memegang posisi-posisi penting, ingin masuk di struktur organisasi, ingin masuk mendapatkan posisi-posisi yang terhormat supaya orang menghargai dia. Ini adalah contoh-contoh konkret orang yang akan masuk penyakit-penyakit riya dan sum'ah seperti itu, dan lain sebagainya. Hubbul mahmada wassana, senang
dipuji-puji, senang diangkat-angkat. Ini semua kita kendalikan dan semuanya kita serahkan, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kelima, rifqu dzawil mas'uliyati fil muhasabah. Supaya tidak terjebak dengan penyakit riya dan sum'ah. Kadang-kadang riya ini muncul dari orang lain. Nah, salah satu orang lain membuat orang itu menjadi riya dan sum'ah adalah kasarnya seseorang yang menentukan satu kebijakan dalam satu institusi, atau kalau bahasa di sini lembutnya orang yang mohon maaf, di sini ketua takminnya Ustadz Farobi, ada seksi ini, seksi ini, seksi dakwah, seksi sarana prasarana, seksi ini segala, seksi sosial dan sebagainya. Kemudian dia ketat, si Ustadz Farabi ini, jemaah sekalian, kaku, ya. Kemudian evaluasinya terlalu tajam, akhirnya nanti anak buahnya Pak berbuat karena takut akan ketatnya evaluasi ini. Tapi kalau dengan bahasa-bahasa yang menyentuh, ya, yang lembut, ya, kemudian kita apresiasi dengan jazakallahu khairan katsira, terima kasih antum telah memakmurkan sama-sama. Ini orang Pak nanti sama-sama tulus, sama-sama ikhlas. Tapi kalau kita terlalu keras, akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Dia berbuat karena takut. Ya. Akhirnya apa? Penuh dengan kepura-puraan. Tidak ada ketulusan. Orang kalau ikhlas jemaah sekalian, Masya Allah, ada majikan, tidak ada majikan, ada atasan, tidak ada atasan, ada orang yang lebih kuat posisinya di antara kita ini, atau tidak ada, terus dia berjalan. Kenapa? Saya beramal seperti ini semata-mata hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, oleh karena yang keenam jemaah sekalian adalah al-iltizamu bi adabil islami fil muamalah. Ayo komitmen dijaga bersama-sama adab-adab Islam dalam bermuamalah. Ya, fala ghuluwa fil ihtirami wal taqdir. Tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, ketika mohon maaf, saya paling merasakan ini jemaah sekalian, ya. Orang berlebih-lebihan mengapresiasi, memuji-muji. Oh, ceramahnya Ustadz ini luar biasa. Khutbahnya istimewa. Tadinya Pak sudah ikhlas, begitu dikasih jempol begini, mulai Pak berubah niat itu jemaah sekalian gitu. Ya, ini hati-hati Pak. Kalau terpaksa harus memuji, sampaikan. Kadang-kadang orang itu datang menunjukkan rasa cintanya bagi yang bersangkutan, ucapkan salam jazakallahu khair. Cukup. Cukup jazakumullahu khairan. Jadi kembalikan Pak semuanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Ya, semoga Allah memberkahi Anda, memberkahi antum gitu. Itu sudah cukup jemaah sekalian. Ente luar biasa, tepat, beda memang ceramahnya hari ini. Khutbah ini kalau Ustaz, Pak. Termasuk juga ketika ada orang, Pak, berbagi pada kita. Bantu masjid kita, bantu fuqara wal masakin, ya, bantu Palestina, bantu apa segala macam. Udahlah, kita berbagi di belakang layar saja jemaah sekalian. Kalau bisa senyum aja. Kasih sama orang, kalau perlu ngasihnya Pak lewat orang lain kalau bisa jemaah sekalian. Biar enggak ketahuan sama orang. Untuk melatih hati kita ini biar ada ketulusan, keikhlasan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, adab-adab seperti ini dari kitanya dan dari orang lain ketika menerima bantuan atau lembaga itu menerima bantuan, ucapkan terima kasih, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Kata Nabi, memang man lam yashkurin nas lam yashkurillah, barang siapa tidak bersyukur kepada orang berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Tapi syukur dalam adab-adab yang diatur oleh agama kita. La ihmala wala taqsir. Kadang-kadang juga apa, orang ketika tidak disyukuri ngerutu juga. Saya dikurang apa? Nah, ini dapat juga, Pak. Ya, antum seimbangkan saja gitu. Ya, padahal saya sudah bantu. Ya, saya sudah memberikan ininya. Kok saya tidak ada ucapan terima kasih? Ini juga ngerusak, Pak. Ngerusak niat seseorang. Iya, kita harus. Ada orang berbuat baik, ucapkan barakallahu fikum, terima kasih ya, barakallahu fikum. Allah yang membalas semuanya gitu. Kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab Pak dengan tawadhu, la syukra ala wajib. Biasanya jemaah orang kayak gitu, Pak. Enggak ada syukur, enggak perlu syukur pada sesuatu yang wajib. Bersyukurlah kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi la ihmala wala taqsira. Jangan kemudian menafikan sama sekali, jangan juga, Pak. Ada orang, Pak, Senin, Kamis ngasih takjil.
Masya Allah. Singkong, apa? Singkong keju. Masya Allah. Sama kormanya. Terus ada pula OTOT. Buka puasa, Pak. Terus ada pisang goreng. Masya Allah, saya perhatikan orang bawa. Luar biasa. Tolong takmir juga apresiasi orang itu. Terima kasih. Barakallahu fikum. Semoga diterima. Qabul insya Allah. Gitu. Begitu, Pak. Ya, orang banyak, Pak, di sini. Kalau bulan, apa namanya, Dzulhijjah kemarin ngasih sapi. Ya, taruh situ. Antum ngasih beban sama kami ini. Tidak boleh juga, Pak. Ya, mendang takmir. Takmir kan juga mendatangkan jagal segala macam. Kemudian teman-teman semua terlibat, orang ngasih, kemudian terus itu. Ya, tetap Pak diapresiasi. Orang sudah memberikan sapi, memberikan kambing, ya. Ya kita mengapresiasi amal saleh dia, niat dia. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Harus, Pak. Mohon maaf saya berbicara seperti ini ya, akhil karim. Ada, Pak, sebagian orang yang ekstrim-ekstrim ini jamaah sekalian. Ramadan saya dikasih amanah sama orang untuk memberikan zakat pada seseorang. Saya sampaikan, ini ya, kifat. Ya, taruh situ, set. Lu ya, antum apa yang saya sampaikan, lu? Ya, udah taruh situ. Saya tidak minta kok. Bisa dibayangkan, Pak. Kita niat baik-baik, dan orang ini butuh, tapi karena mungkin akidahnya, Pak, barangkali ya, yang punya harta Allah, toh ini juga zakat. Zakat ini kewajiban dia. Untung saya bisa mengalokasikan. Lu, ya apa dengan ini, jamaah sekarang kita? Padahal Allah mengatakan, Pak, wasalli alaihim inna salataka apa? Sakanul lahum. Doakan orang itu, orang yang ngasih itu doakan gitu. Karena doanya itu bisa membuat tenang orang ini kata. Itu Allah Pak yang memerintahkan kepada kita gitu. Minimal terima kasih, barakallahu fikum, insyaallah tepat sasaran, saya jalankan amanah ini gitu. Ucapkan terima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kadang-kadang Pak orang tadinya ikhlas, akhirnya karena ada omongan begitu, Pak, menggerutu juga. Loh, ya apa orang ini gitu. Hawas, Pak. Apa hawas ini, Pak? Apa? Mangkel juga jamaah sekalian gitu. Nah, kita di antara dua-duanya, Pak. Ya. Memuji-muji berlebihan. Kalau enggak dibantu antum ya wah. Ini enggak benar juga. Atau juga sama sekali, saya enggak minta kok. Ini juga haknya Allah taala. Untung saya jalankan gitu. Waduh, ya apa ini, Pak? Omongan apa ini? Enggak benar. Jadi dua-duanya harus berimbangnya, Mas sekalian. Jadi adab-adab dalam muamalah kita, dalam interaksi sosial kita, ya harus proporsional satu sama lain, harus kita lakukan sesuai dengan arahan-arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang ketujuh adalah al-wuqufu ala akhbaril mura'in, na'udzubillah, wa ma'rifatu awaqibihim, fa inna dhalika mimma yusa'idu ala tajannubi hadzal da' atau hadhihi al-afat li'alla takuna al-aqibah ka'aqibati haula. Kita perlu merenungi juga ya, akhi, dampak orang-orang yang show seperti itu ya, orang-orang yang suka pamer amal solehnya. Antum lihat orang-orang seperti itu terlalu banyak, Pak, contoh-contohnya itu. Ya, nanti dihinakan oleh orang, banyak dibicarakan sama orang. Ya, itu baru orang, Pak. Dan kata Nabi, kalau orang sudah menyaksikan keburukannya, ini bukti sudah bahwa orang itu bermasalah. Nabi juga mengatakan, wa antum syuhada'ullahi fil ardi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Ya, kalau kita, Pak, menyaksikan orang-orang seperti itu, semua berkomentar dengan komentar yang sama, memang itulah orang itu. Ya, kalau orang, Pak, mengomentari orang yang baik, ini kayak jenazah itu, Pak, di zaman Nabi. Kemudian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini jenazah luar biasa, ya Rasulullah. Sudah mati, Pak, orangnya. Orangnya begini, begini. Kata Nabi, wajabat. Apa wajabat, Pak? Pasti. Orang ini pasti ke surganya Allah, sesuai dengan sekalian menyaksikan seperti ini. Tiba-tiba, tidak berapa lama, Pak, datang jenazah yang kedua, Pak. Aduh, na'udzubillah, ya Rasulullah, orang ini berat, berat. Ya, maling sana, maling sini. Waduh, minum sana, minum sini, berat orang ini, Rasulullah. Kata Nabi, wajabat. Pasti orang ini nyemplung ke neraka, kata Nabi. Umar mengatakan, hada wajabat, wadaka wajabat, dam, kata Nabi. Wa antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Nah, saudara sekalian, makanya kita juga perlu, Pak, berhati-hati, mengevaluasi diri, melihatlah contoh-contoh di lapangan bagaimana orang-orang yang
tulus, yang ikhlas, dan mana pula orang yang ketika beramal ingin menunjukkan, membusungkan dirinya, ini saya gitu. Ini semua apa namanya? Lobi-lobi saya. Enggak boleh. Kita juga bisa berbuat seperti itu karena siapa? Karena karunia dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Terus berikutnya jemaah sekalian, yang ke-8, dawamun nazari awis sama linusus al-muraghabah fil ikhlas. Antum juga perlu melihat, membaca yang kayak kajian seperti ini jemaah sekalian, mengevaluasi bersama-sama, lihat nas-nas Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Nabi ketika berbicara masalah keikhlasan, ketulusan, dan bahayanya orang-orang yang pamrih, riya dalam kehidupan kita, ya. Saya pikir sudah terlalu banyak Pak Kantum, baca saja kitab Riyadhus Shalihin Babul Ikhlas sudah cukup jelas itu jemaah sekalian. Ya. Kita antum lihat juga bagaimana babur riya, bab yang kita bahas sekarang ini sudah cukup jelas tergambar. Nah, kadang-kadang memang bab-bab seperti ini mengantisipasi penyakit riya seperti ini perlu Pak kita mengkaji, membaca lagi di rumah, menelaah. Buka YouTube lah. Ya. Antum buka Pak YouTube Pak Ikhlas dalam Islam. Keluar tuh beberapa ustadz berbicara masalah ikhlas. Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Dan bandingkan Pak, lihat, antum lihat. Itu bisa melunakkan hati kita. Saya tiap malam jemaah sekalian, saya punya tape sendiri di kamar saya buka. Melihat Pak bagaimana para masyaih-masyaih kita di Timur Tengah, guru-guru saya yang umurnya sudah di atas 70 tahun, 80 tahun. Masya Allah, teringat dengan masa lalu. Dan bahasa-bahasa mereka sangat menyentuh. Ya, ini pula Pak yang kemudian saya menjadi rujukan dalam semua aktivitas saya. Perlu untuk menata hati bagaimana ketulusan kita ya dalam beramal ini. Tentu kemudian yang ke-9, muhasabatun nafsi awalan bi awal. Evaluasi Pak. Masing-masing kita evaluasi gitu. Apa yang saya perbuat ini gimana? Dalam ridhonya Allah atau ridhonya siapa gitu. Termasuk keberadaan kita pagi ini. Saya Pak duduk seperti ini di mimbar ini, setiap Jumat seperti ini, perlu evaluasi. Apa yang saya cari di sini jemaah sekalian? Apakah karena di syuting Pak seperti ini nanti viral di YouTube dan dilihat oleh orang banyak, kemudian dilihat Pak apa berapa angka orang yang baca apa? Ini godaan Pak, ujian jemaah sekalian gitu. Ujian betul. Awal-awal begitu Pak, tapi lama-lama ini kita kok menipu diri kita sendiri. Yang penting kita dilihat oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama Pak. Antum juga begitu. Antum bisa salat subuh seperti ini, bisa ngaji bersama seperti ini, nanti kita salat syuruk bersama-sama seperti ini. Setiap itu antum pulang ke rumah masing-masing, mengantarkan anak sekolah, setiap hari terjebak dengan rutinitas seperti itu, tanyakan apa yang ini untuk siapa saya berbuat seperti ini. Kalau antum murni karena Allah ya akhi, Allah memberkahi langkah-langkah antum. Allah tersenyum kepada antum. Andai kata tidak, jangan putus asa ya. Tata hati Pak. Komunikasikan dengan Allah. Inilah kemampuanku ya Allah. Inilah penyakit hatiku ya Allah. Sampaikan Pak. Inilah kelemahan saya ya Allah. Gitu. Kelemahan hati saya ya Allah. Saya masih ada perasaan-perasaan saya ingin dipuji oleh orang. Lupa akan pujianmu ya Allah. Semput Pak Allah Pak. Lakal hamdi ya Rab. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah ala nikmatil hidayah. Alhamdulillah. Terus Pak ucapkan alhamdulillah. Hamdalah yang banyak pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita kerdil di mata Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Baik, tentu yang ke-10 al-luju at-tam ila Allah Subhanahu wa taala wal isti'anatu masyaallah fa inna man laja ila Allah wasta'ana bihi wa kana shadiqan fi dzalik ayyadahu Allah wa 'anahu. Ya, barang siapa itu luju kembali totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, minta bantuan dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa kembali dan minta pertolongan kepada Allah, Allah pasti menjaganya, mendukungnya, ya, membelanya, mengawalnya, ya, membahagiakan kehidupan orang ini, ada kepuasan terhadap langkah-langkahnya atas izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan Pak sebagaimana di awal-awal kajian bab ini, ittaqullah kata Nabi, ittaqu hadzal syirk, hati-hati dengan syirik kecil ini kata Nabi, fa innahu akhfa min dabibin naml, ini lebih samar dari semut hitam yang sangat kecil seperti itu. Sampai para sahabat, wa kaifa nattaqihi ya Rasulullah, bagaimana kami akan bisa sabar
bisa kuat menghadapi semua ini ya Rasulullah, kita ini manusia, hati kita juga berbolak-balik seperti itu. Wa huwa akhfa min dabibin naml ya Rasulullah, sementara dia sangat kecil daripada semut hitam. Kalau bahasa saya, semut hitam yang berada di batu besar hitam di tempat yang gelap. Tentu kita akan samar Pak, susah untuk melihatnya. Ya begitu dahsyatnya penyakit yang satu ini. Kata Nabi, "Al-luju ilallah, qulu jami'an, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu." Terakhir ya akhir karim, at-tadhakkur bi anna kulla syai'in yajri fi hadzal kaun bi qada'illah wa qadar. Antum harus sadar juga. Jadi antum mainkan hati terus ya akhi. Ya, kita ini berjalan di atas takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Antum juga bisa salat subuh begini juga atas takdir Allah ya akhi. Kalau Allah berkehendak antum dibuat ngantuk. Kalau Allah berkehendak ya akhi antum enggak tertarik untuk datang ke tempat yang seperti ini gitu. Jadi yang menggerakkan antum seperti ini juga Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah. Wallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Termasuk juga nanti ketika ada masalah-masalah, antum sudah punya niat baik ya akhi. Tiba-tiba hasilnya enggak baik. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Masyaallah. Apapun yang menimpa dari musibah di muka bumi ini, termasuk yang terjadi pada dirimu kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi antum tidak boleh kok begini ya. Kok begini ya sudah. Yang paling berat nih Pak, ketika antum tidak diapresiasi oleh istri. Ya. Antum juga tidak diapresiasi ibu, tidak diapresiasi oleh suami. Ya. Kata suami, saya ini kurang apa? Kerja seharian. Ujung-ujungnya apa yang kudapatkan untuk kamu dan anak-anakku? Kurang apa aku? Ya kurang ikhlas yang jelas itu Pak. Jelas itu. Itu real jemaah sekalian. Ibu juga begitu. Aku juga kurang apa. Aku capek mas. Tidak keluar 24 jam di rumah ngurus anak-anakku. Mas enak di luar terus. Dikit-dikit keluar negeri, dikit-dikit keluar kota. Tidak cukup, aku tidak butuh uangmu. Wah ini, kurang apa aku? Ya kurang ikhlas juga Pak. Ayo hadapi semua ini Pak. Jalani. Walaupun ada orang tidak mengapresiasi, tidak apa-apa. Yang penting saya diapresiasi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, saudara sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas selama ini Allah mengikhlaskan diri kita semua jemaah sekalian. Antum harus sadar amal ini akan diterima oleh Allah manakala antum ikhlas. Saya faham kita ini manusia punya syahwat, punya nafsu, kadang-kadang naik turun, Pak. Nah, di saat antum sadar ada ketidakikhlasan, kembalikan kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima na'lamuhu. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinab ya rabbal alamin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. ثم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته